fire thinking, Muhammad fire thinking, Muhammad fire thinking, Muhammad Fardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini hari ini Ayu Ting Ting tak terlihat di acara Brownies TV maupun acara yang lainnya. Para netizen dan juga para sahabat serta fans Ayu Ting Ting menebak-nebak kemana Ayu Ting Ting pergi hari ini, karena tidak ada di salah satu siaran yang selalu ia tayang dan selalu ia sembangi. Dan semuanya penasaran kemana Ayu Ting Ting hari ini pergi. Masih menjadi sebuah misteri, dan sampai malam hari ini Ayu Ting Ting belum memberikan sesuatu di Instagram maupun di story-nya. Ayu Ting Ting masih tenggelam dalam sebuah suasana, dalam sebuah pencarian untuk para fansnya. Mungkinkah Ayu Ting Ting sedang merayakan keberhasilannya menjadi salah satu pasangan terupdate dan juga pasangan terbucin untuk hari ini? Karena Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana pertama kali muncul dengan pesta pertunangannya dan langsung booming serta menjadi salah satu juara di acara bergengsi kemarin. Selamat untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana. Semoga Ayu Ting Ting segera memberikan informasi keberadaannya untuk para sahabat dan juga para fans tentunya yang sudah menunggu kehadirannya walaupun hanya melihat fotonya di akun Instagramnya. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu, dan semoga semua gosip dan juga semua yang menghampiri Ayu Ting Ting segera berlalu. Dan semoga gosip-gosip yang selama ini berhamburan menimpa Ayu dan juga Muhammad Fardana segera lengser termakan angin setiap harinya. Dan inilah suasana Mom Ayu Ting, yaitu ibu Ayu Ting Ting bersama dengan Ayah Rojak hari ini yang berada di Madinah untuk melaksanakan haji. Nah, terlihat di sana ada ibunda dari Muhammad Fardana yang ikut serta berangkat haji bersama dengan Mom Ayu Ting dan juga sang ayah, yaitu Ayah Rojak. Apakah Ayu Ting Ting ikut berangkat haji bersama dengan ayah dan juga umi serta calon orang tuanya? Wah, Mimin juga kurang paham, pemirsa. Tapi yang jelas di sini keluarga dari Ayu dan juga Muhammad Fardana pergi haji sekaligus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang akan dilewati bisa berjalan dengan lancar. Dan pastinya kedua orang tua dari Ayu dan juga Muhammad Fardana sedang berdoa untuk kelancaran pernikahan dari Ayu dan juga Muhammad Fardana yang kabarnya akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Punya usut nih pemirsa, ternyata Ayu Ting Ting hari ini pergi ke salah satu lawyer yang sudah ia kenal sejak lama, yaitu Shandy Syarif. Apakah Ayu Ting Ting melaporkan haters-hatersnya kemarin yang memberikan keterangan mengenai Muhammad Fardana yang sudah jauh dari mantannya dan sekarang dekat dengan Ayu Ting Ting, dan ada beberapa gosip miring mengenai hubungan Ayu dan juga Muhammad Fardana, terutama nama Muhammad Fardana sedang tidak baik-baik saja di media X. Namun alhamdulillahnya Ayu Ting Ting dan juga keluarga tidak menggubris apapun yang diberitakan oleh media, apalagi media yang bersangkutan adalah media yang
kurang jelas. Ayu dan juga keluarga selalu berkomitmen dan pastinya mereka memang saling mencintai satu sama lainnya. Banyak yang galau nih karena hari ini tak melihat Ayu Ting-Ting, jadi postingan lama pun diposting ya saat Ayu Ting-Ting menari India. Hari ini galau kehilangan Mbak Ayu, bolak-balik cek HP belum ada uploadan nih. Ini juga dari Ing04032. Teh Ayu kemana, aku butuh updatean Teh Ayu. Sabar, nanti juga update kok dengan hashtag love-nya. Min hari ini gak ke brownies kak, Teh Ayu kok sepi. Ada urusan mungkin, kita tunggu aja. Oke, kata Ayu Ting Ting K-popers. Mantap, Ayu talentanya luar biasa. God bless you dan love you ya untuk Ayu Ting Ting. Banyak sekali komentar dari para sahabat yang merasa kehilangan Ayu Ting Ting hari ini, yang memang kosong nih ya di Instagramnya, tidak mengupdate apapun. Adanya Mas Dana kan, ada yang ultah mungkin lagi ngerayain bareng. Lagi ngerayain ulang tahun bareng kali ya, kan mamanya lagi pergi haji. Dari Vita Irawati, karena adik dari Muhammad Fardana, memang sedang berulang tahun nih. Ayu di Turki nyanyi lagu Turki, dia tuh kalau Ayu nyanyi dari Indonesia. Di Brownies kemana sih, si Neng kok gak ada. Banyak sekali ya memang yang kangen banget nih Ayu hari ini, yang katanya memang sedang bertemu dengan salah satu lawyer karena ada permasalahan mengenai Muhammad Fardana. Namun sebelumnya juga di sini ada updatean nih ya, sebelum Ayu menghilang, di mana di sini Ayu bersama dengan Kiki dan juga ada teteh cantik yaitu Hesti Purwadinata masuk ke salah satu resto dan juga salah satu tempat makan yang luar biasa enak dan juga suasananya nyaman, bersih dan pastinya menarik hati nih pemirsa. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting ya sebelum hari ini menghilang dari Instagram, TikTok dan juga semuanya. Kita doakan Ayu semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Dan inilah kebersamaan Ayu dan juga Kiki Saputri dan juga Hesti Purwadinata saat makan bersama. Kebersamaan yang selalu didamba-dambakan oleh semua orang karena memang mereka bertiga kompak banget. Semoga Kiki ada selalu untuk Ayu ya, dan semoga Kiki bisa menjaga Ayu dengan sepenuh hatinya nih, dan tidak ada lagi celotehan-celotehan yang tidak mengenakan untuk Ayu dari Kiki. Oke sahabat semua, masih banyak nih informasi yang pastinya Mimin sampaikan. Namun sebelumnya Mimin mohon maaf nih, sebatas ini dulu ya, dan nanti akan Mimin lanjutkan lagi. Ada informasi-informasi selanjutnya nih untuk sahabat semua di rumah. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu dan juga keluarganya serta percintaannya. Alhamdulillah, selamat sekali lagi untuk Ayu dan juga Muhammad Fardana ya, menjadi momen tersilet nih di tahun 2024 ini. Bahagia dan semoga sampai ke pelaminan, amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.